beberapa persyaratan-persyaratan, ya kriteria-kriteria bagi suatu daerah itu diberlakukan PSBB, kami melihat Makassar sudah termasuk di dalamnya. Ya. Untuk itu kami mengumpulkan data-data, melengkapi data-datanya secara rinci sesuai dengan standar-standarnya. Dan itu selanjutnya kami usulkan kepada pemerintah pusat, ya tentu melalui gubernur, melalui provinsi, agar Makassar bisa menjadi pertimbangan, diapkan pertimbangan untuk pemberlakuan PSBB tersebut. Harus juga lengkap antara tingkat penyebarannya, termasuk juga bahwa sudah terjadi local transmission dan sebagainya, ya termasuk perkembangan pasien positif yang meninggal dan sebagainya, dari ada kajian-kajian epidemiologi dan sebagainya. Kalau pengusulannya sudah diajukan ke Pemprov atau bagaimana Pak? Nah, ini data-datanya lagi dilengkapi. Kalau data-datanya sudah lengkap ya, dalam 1-2 hari ini kami langsung. Untuk PSBB itu memang harus lengkap data-data pendukung. Untuk penegasannya sendiri Pak, misalnya? Keluar prosedurnya pasti akan dalam bentuk perwali. Terusnya. Kami sudah meminta ya, baik TNI dan polisi untuk sama-sama kita bergerak untuk memerlukan, sudah perlu mungkin ya hal yang disitu. Kami juga malah sudah minta tadi, Damkar juga supaya ikut.